إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أستقل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين سيدنا جمعه رحماني ورحمكم الله الحمد لله atas berkat rahmat Allah kita semuanya masih bisa berkumpul di tempat yang mulia yang diberkahi Allah SWT untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla dengan menjalankan ketaatan ketaatan kepadanya dan menjauhi segala larangannya semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk istiqamah dan iltizam di jalannya sampai kita berpisah dari dunia yang fana ini. Dan semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimahinukumullah. <tuh> kita oleh syariat kita senantiasa diperintahkan sebagaimana apa yang telah diwasiatkan oleh ulama pendahulu kita agar senantiasa berpegang dengan empat perkara yang telah kita ketahui bersama sebagaimana dalam surat Al-Asr yang dibawakan oleh salah seorang ulama kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Salah satu usul beliau memberikan wasiat kepada kita agar berpegang dengan empat, empat perkara dan ini wajib dalam kehidupan kita dan itu semuanya empat perkara itu harus kita cari dan kita pegang dan kita amalkan segala konsekuensi isinya sampai akhir hayat dan ini pula yang diisyaratkan oleh Imam Ilmu Qayyim ketika jihad itu disyariatkan tetapi di sana ada marohil ada marotib jihad sebelum kita melawan syaitan sebelum kita melawan orang-orang kufar dan munafikin di sana ada jihad yaitu jihad nafs jihad melawan hawa nafsu jihad jiwa dan jiwa ini kalau tidak dikontrol atau tidak dijaga maka akan senantiasa memerintahkan ke jalan ataupun perkara-perkara yang yang menyimpang oleh karenanya beliau mengisyaratkan kepada kita jihad terhadap hawa nafsu jiwa kita ini ditempuh dengan empat perkara sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab itu yang pertama yaitu jihad bil ilm jihad dengan ilmu dan jihad secara asal itu berasal dari kata al juhdu wajahdu yang mana jihad ini membutuhkan kemampuan harus dikeluarkan kemampuan kita oleh karena asalnya jihad itu dari kata juhdu demikian pula jihad itu asal mananya dari kata al jahdu membutuhkan keletihan kecapean bahkan kesengsaraan makanya orang yang berjihad dia akan senantiasa letih akan mengalami kesusahan akan mengalami kecapean dan itu semuanya pasti terjadi dan itu merupakan sunatullah bagi para hambanya makanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah untuk menuntut ilmu pasti akan mengalami keletihan mengalami kesusahan mengalami kesengsaraan dan telah banyak kisah para ulama kita para salafun soleh bagaimana mereka di awal usia emasnya mereka memulai hidupnya dengan bersusah payah berletih-letih bahkan butuh perjalanan yang jauh bersafar sampai ada di antara mereka yang sakit di tengah perjalanannya ada yang sampai kencing darah ada sampai terputus anggota badannya karena berjihad menuntut ilmu. Karena ilmu ini dibutuhkan sebelum berbuat, sebelum beramal, sebelum ucapan dan berbuat. Al-ilmu qabla qaulil wal amal. Ilmu itu didahulukan. Karena ilmu adalah asas fondasi yang akan menuntun kita, yang akan membenarkan niatan kita perjalanan hidup kita ini asas yang paling pokok yaitu menuntut ilmu dan ilmu yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil islam adillah ini ilmu yang utama dan yang paling pertama kewajiban yang paling wajib setelah kita mukallaf yaitu mengenal Allah mengenal utusannya dan mengenal risalah yang dibawa Berupa agama Islam ini yang harus kita keluarkan, kemampuan kita untuk mempelajari hal ini selama hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, kita ajak, kita bimbing, dan kita arahkan untuk senantiasa mempelajari ketiga hal yang pokok ini: apapun keadaan mereka, dimanapun sekolahnya, mereka wajib, maka kaum Muslimin rahimakumullah kita bersyukur di tempat ini banyak sekali ya program-program ilmu yang syar'i dengan pemahaman yang benar tersebar terkhusus di wilayah kita atau di Yogyakarta secara umum kita bersyukur kepada Allah dimudahkan akan tetapi kemudian yang ada ini tidak serta-merta kita kemudian menjauhi adab-adab yang ada para ulama tetap mereka menjaga adab dalam mencarinya Al ilmu itu didatangi bukan mendatangi Maisirul Muslimin rahimakumullah para salaf dahulu para sahabat seperti Ibnu Abbas contohnya bagaimana mereka gigihnya menuntut ilmu sampai berhari-hari mengorbankan waktu usia mudanya untuk mencapai orang-orang yang bertakwa orang-orang yang Allah ridhoi radhiyallahu an di antaranya adalah Ibnu Abbas datang ke para sahabat yang senior untuk mendatangi ilmu, bertanya tentang ilmu. Makanya kita yang ada di sini kaum muslimin rahimakumullah kenikmatan yang ada ini jangan sampai disia-siakan. Kita tidak tahu usia kita, kita tidak tahu apakah ini karunia ataupun istidraj. Kita segera kembali ke jalan Allah kembali mengikuti perjalanan para salaf mengikuti adab mereka di dalam mencari ilmu yang ini butuh kesungguhan dan butuh perjuangan keletihan dan kecapean aku lukau lihada wa rahim Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nasta wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd kaum muslimin rahimakumullah dan di antara ilmu yang Tadi disyaratkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah Wahab adalah makrifatullah Mengenal Allah Dan diantara bentuk mengilmui Allah Yaitu mengenal nama-nama dan sifatnya Banyak sekali Kalau kita renungi Dan kita Pelajari di dalam Al-Quran Maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di antaranya Allah di dalam surat Al-Buruj membawakan ayat yang di situ ada ketetapan Allah Maha mencintai, Allah memiliki sifat mencintai dan menyayangi. Allah berfirman, "Wa huwal ghafurul wadud." Wa huwal ghafurul wadud. Dan Dia Allah Zat yang Maha mengampuni, Maha menutupi dan Maha Menyayangi dengan cinta yang tulus, satu ayat dalam Surah al buruj dan juga dalam ayat yang lain seperti Surat Yunus, ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Menyayangi. Di sini, sebagai para penuntut ilmu dan kita yang berusaha berpegang teguh kepada sunnah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali faedah dari ayat ini, diantaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Soleh Al-Fawzan, hafidhallah. Di dalamnya ada sirun latif, ada rahasia yang sangat indah, sangat lembut. Bahwasanya, ketika Allah taala mengampuni segala kesalahan, apa yang diperbuat oleh para hamba-hambanya ketika mereka hidup di dunia, Ketika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian akan mencintai mereka, hamba-hambanya dengan cinta yang tulus. Tidak dilihat apa dosa sebelum sebelumnya yang mereka lakukan ketika di dunia. Ketika mereka bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka setelah Allah yasturu mengampuni dan menutupi segala dosa-dosa hambanya yang mereka lakukan di dunia Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka dengan kecintaan yang tulus kita lihat derajat para sahabat bagaimana di masa jahiliyah sebelum mengenal Islam mereka bergelimang dengan dosa akan tetapi setelah datang cahaya Islam mereka berada di puncak kehambaan yaitu dengan gelar radhiyallahu anhu Allah ridho kepada mereka. Maka kita yang hidup di dunia ini tidak mungkin bersih segala dari segala dosa ataupun kesalahan pasti memiliki perkara-perkara itu. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam pasti akan mengalami banyak kesalahan di dalam kehidupannya. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, mereka kembali kepada Allah dengan bertaubat. Maka dengan merenungi ayat ini, kaum muslimin rahimakumullah kita refleksikan kita renungkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk keluarga kita untuk tetangga kita untuk masyarakat kita Allah zat yang maha pengasih Allah yang maha pengampun senantiasa menyayangi hamba-hambanya yang kembali kepada Allah apapun kesalahannya Apapun kesalahan yang mereka lakukan, baik itu kesyirikan, kebitahan, kemaksiatan, kalau betul-betul bertobat kepada Allah, Allah akan cintai dia dengan cinta yang tulus. Maka, itu itulah zat yang kita sembah. Memiliki sifat yang sangat tinggi, yang sangat indah. Akan tetapi terkadang kita, apalagi sebagai penuntut ilmu yang sudah tahu hal ini, terkadang kita lalai. Ketika saudara kita melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan atau ketergelinciran yang sifatnya mungkin remeh atau ringan barangkali karena tergelincir dalam masalah muamalah sampai disifatkan atau disifati di muamalai dengan dengan konsekuensi wala wal barok kebencian terhadap saudara kita yang melakukan kesalahan itu memang dianjurkan akan tetapi tidak boleh melewati batas tidak boleh melewati batas ada adab-adab yang harus diperhatikan. Itu terkait kita mensikapi saudara-saudara kita ketika mereka terjatuh di dalam kesalahan. Maka kewajiban kita menolong mereka dengan cara mendekati. Dan kita tabayun. Kita maafkan Allah zat yang Maha Tinggi saja mau memaafkan hamba-hambanya meskipun bergelimang dengan dosa bahkan sepenuh bumi ketika mereka bertobat Allah maafkan saudara kita barangkali kesalahannya tidak terlalu banyak mungkin salah paham dalam muamalah dan yang lainnya jangan sampai ya dalam masalah ini sampai kemudian terjadi perpecahan terjadi hal-hal yang bisa merusak dakwah ukhuwah imaniyah dan islamiyah di antara kaum muslimin terkhusus ahlu sunnah wal jamaah hanya masalah hal-hal sifatnya barangkali dunia atau hanya berbeda teknis dan manajemen barangkali sampai kita mempraktekkan wala wal barok ini jangan sampai oleh karenanya ini butuh al jahdu wa -juhdu, kemampuan dan keletihan di dalam menjaga ukhuwah ini, menjaga ilmu ini kemudian diamalkan dan bersabar di atasnya semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita dan inayah kepada kita untuk senantiasa bisa berjalan di jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, jalannya para sahabat dan diberikan pemahaman yang benar, dilembutkan hati kita, dimudahkan segala urusan kita dan dilindungi diri kita dari siksa api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim innaka kahmidu Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lana kunana mil khasirin ya muqalibal qulub sabit quluban ala dinik ya muqalibal qulub sabit quluban ala dinik rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lana kunana mil khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar allahumma aslih ولا تلمرينا Allahumma aslih wulatal umurina Allahumma aslih wulatal umurina wa sallallahu ala, ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anilhamdulillahi rabbil alamin wa akimus